Timnas Indonesia akan bertamu ke markas Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Bahrain National Stadium pada Kamis 10 Oktober. Timnas Indonesia sudah bertemu 4 kali dengan Bahrain sejak 2004. Hasilnya, Garuda hanya bisa meraih sekali kemenangan dan 3 kali kalah. Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di kualifikasi Piala Dunia 2014. Bahrain menang atas Indonesia 10-0 di Bahrain National Stadium tahun 2012. Coach Sinteyong mengaku terkejut mendengar Indonesia pernah dibantai Bahrain 10-0. Namun, Coach Sinteyong mengaku tidak akan berfokus pada misi balas dendam. Sinteyong mengaku fokus memenangkan pertandingan nanti dengan permainan yang bagus. Sementara itu, Hilgers dan Eliano kini sudah berada di Bahrain untuk bergabung dengan skuad Timnas Indonesia. Keduanya juga sudah mengikuti sesi latihan bersama pemain lain di bawah asuhan Sinteyong. Debut Mes Hilgers bersama Timnas Indonesia sudah dinantikan sejak lama. Pasalnya, ia menjadi salah satu nama yang direkomendasikan Sinteyong untuk dinaturalisasi beberapa tahun lalu.